Hal mengejutkan, Yasmin Nepper dan Giorgino Abraham lakukan hal ini saat berlibur di Pulau Bali. Halo Gias Lovers, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini. Hari ini Mimin akan hadirkan berita terbaru dari Giorgino Abraham dan Yasmin Nepper, yang kami rangkum dari berbagai sumber terpercaya dan terupdate. Tonton videonya hingga selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun sebelum melanjutkan beritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian adalah orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel ini. Jika kalian penonton setia Love Story The Series, tentu tidak asing lagi dengan Giorgino Abraham dan Yasmin Nepper, selaku pemeran utama di sinetron tersebut. Lelahnya rutinitas syuting, Gino dan Yasmin, dikabarkan berlibur di sebuah pulau Bali. Cuti untuk sementara waktu, Gino pun, menyusul Yasmin ke Pulau Bali untuk sejenak refreshing. Nah, sesampainya di Pulau Bali, melainkan sekedar hiburan, ternyata Yasmin Nepper berkeinginan, dan ingin lakukan hal ini. Jadi selain liburan ke Bali, Giorgino Abraham ingin menunjukkan sebuah villa miliknya yang terdapat di Bali. Diungkapkan oleh Gino bahwa, villa tersebut sebagai investasinya ke depan. Villa yang dikelilingi oleh pemandangan indah itu pun, membuat siapapun pasti betah dan ingin berlama-lama di tempat itu. Begitu halnya dengan Yasmin Nepper, ia mengaku terkesan dan nyaman bila berada di villa itu. Selain memiliki pemandangan yang indah, villa mewah milik Gino itu pun juga memiliki fasilitas kolam renang di dalamnya. Jangan lupa like, subscribe serta tuliskan komentar doa terbaik untuk pasangan artis kesayangan kita ini.